Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Gila, gue udah ngomongnya udah susah nih karena udah jam segini nih. Tapi hari ini gue gak sendirian. Nah ini gue di rumah rame, lagi ada mama, lagi ada adik-adik gue. Adik gue yang sweet sama suaminya. Sini deh, by the way, adik gue sekarang udah hamil. Nenem diganggu. Udah gede banget ya perutnya. Wah, udah gede perutnya. Doain aja sehat-sehat. Ini dia lebih tinggi daripada gue sekarang. Dia mau pendek kemarin. Sosokan lagi. Ya jadi gini, ini rencana kita bertiga sih. Enggak sih, sebenarnya gue doang sih, karena gue yang bayar. Aku? Karena dia bantunya sih? Enggak, rencana aku. Karena, enggak, rencana aku. Dia bilang waktu itu, "Bang, mama suka banget yang ini," katanya. Enggak tahu entah sebenarnya buat dia atau buat mama. Karena kan barang hak milik mama itu adalah ya, hak milik aku juga. Karena kan apa yang mama pakai itu dia pakai. Ya. Gitu. Jadi kuusahakan semuanya itu harus yang aku mau. Iya, makanya. Ini sebenarnya apa? Iki apa mama aja? Kurang lebih. Enggak bisa. Iki apa mama? Aku menyesal nih kalau beli untuk dia. Ini mama dulu, tapi enggak usah dibawa pulang ke Aceh. Jadi gue beliin tas buat nyokap ini. Kita lihat sama-sama. Nyokap udah tidur sih di atas. Aku surprised. Taraaa. Ini bukan yang kocok pengen ya? Sama-sama. Tapi cakep sih orang aku, cewek. Ini cakep sih. Kalau aku seneng pasti mama seneng. Tapi mama pasti marah sih sama aku. Soalnya mama tuh paling gak suka kalau misalnya aku beliin mama barang-barang mahal. Iya. Mama tuh kalau misalnya aku mau beliin barang mahal, mama tuh pasti, ngapain beli barang mahal? Ngapain lu ngapain? Pasti ntar katanya, ini kecil nih, gak mau ada apa-apa itu. Iya. Ini Ocha nih. Ini yang pilih Ocha ya. Jadi kalau misal mama gak suka, misalnya Ocha, bukan gua. Ya gak tau? Ya, aku tahu selera mama kok. Tahu aku. Tapi gua kemarin-kemarin udah sempet make sure sih. Ya serius Ki, mama suka itu apa enggak? Kalau mama gak suka, awas ya. Ki ganti ya. Iya. Iya. Ganti. Gak apa-apa, kita kalau misal Ocha gak bisa ganti nih, ada suaminya. Ya, bisa, gampang, cocok. Cocokan buat aku ya, Bia? Ada. Enggak. Ini apaan, bos? Apa, lu orang lagi konten, lu tanya apa-apa. Lu dasar tahu, rusak. Ya udah. Tapi ini cakep sih, tas. Ini apa nih? Oh. Cermin ya, cermin. Oh, ini tag. Oh, ini cermin tag-nya gitu. Ini kalau di balen. Oh, gitu. Besar. Oh, rambut gua. Contoh. Jadi dibiarin aja gitu? Dia ditaruh sini, gak apa-apa. Oh emang ditaruh sini gini? Nanti diikat. Ya kalau mau dikeluarin, nih tisu kenapa ditaruh sini sih? Ntar banyak banget. Kamu mau dibeli. Taruh sini. Biar. Itu tisu. Kamu tisu mau diapain? Kenapa lo kasih biar tisu itu? Bisa bang. Gini kan? Iya. Aku gak ngerti tas cewek gimana. Hati, ya tapi pokoknya semoga mama seneng sih sama tas ini sih. Gak tau tapi mama seneng apa enggak. Seneng kok mama, seneng. Apalagi anaknya. Dalam ini banyak nih, ini duit semua ini. Tapi ini kecil gak sih, Cah, mama-mama? Enggak. Ini saya siapa sih? Small. Small sih. Nih ininya, tekannya. Oh, ada resepnya. Iya. Kita lihat aja. Ini emang khusus gini ya? Iya, emang model ininya, model apa? Model kulitnya begini. Ini kulit apa sih namanya? Kulit. Enggak tahu kan beda. Heeh. Coba ya. Kita kasih mama. Pelan-pelan. Urusan cewek lah kalau gini gua enggak tahan. Enggak tahu gua kalau misalnya gini kayak enggak bisa. Enggak tahu kalau orang tuh sayang-sayang tas sampai gimana. Aku kan aku sayang-sayang tas aku juga. Sampai dibawa-bawa mobil tiba-tiba. Terus tiba-tiba mama turun. Hai, mam gitu. Tapi mama udah tidur, marah kan dibangunin? Enggak. Kalau dikasih tas mah enggak mau. Dikasih tas sama mau marah enggak jadi. Kita lihat aja sekarang ekspresi mama. Mama bakal suka apa enggak? Tapi mama belum pakai jilbab, jadi disuruh pakai jilbab dulu. Kita ke atas. Tapi sebelum itu, gue mau ngasih lihat something. Lihat deh. Ada lampunya. Lihat, pelan-pelan. Keren kan? Keren kan? Keren ya sih. Cek. Kayak mending panjang mama kesini. Suruh pakai jilbab. Ma! Ma, keluar dulu.
Hah? Iya, pakai jilbab lah. Kamu pakai jaket? Kalau gue belum pakai jilbab. Pakai jaket aja banyak pun. Kita mau ngajak konten nyokap gue dulu. Ma, kita konten ya, ngobrol-ngobrol ya. Kenapa mama? Sangat-sangat ngobrol-ngobrol. Gak apa-apa, ngomong-ngomong aja. Ngomong-ngomong aja, Ma. Kita ngajak nyokap gue. Ini pasti gak apa. Pasti dikirain punya gue. What? Lama banget sih mama keluar. Ma, ayo ma. Iya ma. Cie, ma. Ma, gimana mama lihat ma? Tuh tempat-tempat sepatunya. Bagus nggak? Tapi masalahnya nggak bisa diwarisin ke anak aku ya? Nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Kakinya beda. Nggak bisa. Kakinya beda. Ma, sepatu yang mana sih? Tapi nggak apa-apa. Jadinya si Ari dapat bekas, aku dapat baru. Nggak bisa. Emang udah nggak bisa. Ma, menurut mama apa yang bagus ma? Mama yang paling bagus. Yang paling mama suka yang mana? Aku McQueen. Yang mana? Mama yang penting cerah. Ini. Ini cerah, ini cerah. Itu juga lucu tuh. Mungkin. Aduh, Mama. Aku itu. Yang ini jadi apanya? Udah. Apa nih semua jadi-jadi? Enggak, kan nanya jadi. Semua tadi ya. Udah mah, yang itu ya? Iya. Ini bagus? Bagus. Ini? Itu ya. Bagus kan? Semuanya bagus. Oke. Okay. Ya bagus. Kalau yang ini bagus ya, Wan? Kayaknya bagus ya, Wan? Bagus gak kalau ini? Serius buat Mama! Aduh, Mama pakai acara tidur. Udah topeng itu buat konten aja, Mama. Itu tinggalin di sini. Suka enggak sih? Suka enggak sih? Coba tas dulu. Pantesan kemarin Ocha tanya-tanya si Bu Elia. Oh, Ocha. Enggak dulu. Ini mah enggak jadi. Kok enggak marah lagi sekarang habis beli barang ini? Habis beli barang mahal enggak marah. Biasa marah. Biasanya marah. Biasa marah-marah. Oh, enggak lagi. Sekarang kan udah bisa beli. Tapi bagus kan? Kamu suka nggak sih warna? Kemarin ada tuh, ada warna hitam, ada warna... Mama suka ini. Kamu suka yang ini ya? Iya, kan kau aja udah tanyain ke Mama. Oh. Nggak, aku nanya tapi aku bilang aku yang beli. Maksudnya buat Mama aku. Mama yakin dia beli? Kenapa Mama enggak? Yakin dia beli, Ma? Yakin kan, Ma? Ya, nggak tahu aja kan dia, Ma. Yakin aku. Udah ya, Ma? Tapi seneng nggak? Udah, yuk. Seneng banget. Apa nih? Ma, jangan kasih dia pakai ya. Yeah. Mama yang pakai harus. Lihat aja 2 hari lagi. Mana selamat? Alhamdulillah. Mama suka. Yang penting Mama suka. Yang penting Mama bahagia, happy. Enggak, udah enggak peduli lagi muka jelek. Semoga sehat, mudah rezeki. Mudah rezeki terus sama Mama. Amin, amin. Semoga sehat. Amin. Udah gak ngantuk lagi? Enggak. Kayaknya nggak tidur langsung. Seger, langsung seger, langsung cerah ya. Oh ya Allah. Jangan mau kasih pakai cuaca. Tadi juga. Rosa nih Haris, Rosa. Karena kan biasanya memang sama Ocha itu kan selalu. Tuh kan, emang gak bisa ya, Mama tuh sama aku. Hak milik Mama adalah hak milik aku. Kan aku udah bilang. Congratulations, Mommy. Kasih, dapat sayang. Dapat tas baru. Oh, pokoknya yang penting Mama suka. Pokoknya pesan-pesan gue sih buat kalian semua yang ada di rumah. Selagi orang tua kalian masih ada, kita harus menyayangi orang tua kita. Jangan kayak adek gue yang berdua ini. Hah? Yang usahkan orang tua yang ada ya. Gak kan, Mama. Apalagi adek.
Iya, Mak. Mama alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Mama, pesan dan pesan Mama punya anaknya kami apa sih, Mah? Dulu Mama tahu, Mama dulu paling marah sama Ais biasa. Enggak, Om. Ais total marah. Enggak dulu. Ada Om. Si Ais ini nakal banget. Jangan ngaku itu si Ais nakal banget dulu. Tapi biasa, kayak gitu malah lebih pinter. Berarti adik itu gak pinter, Mah? Udah, adik gak usah ikut-ikutan, Mah. Ya udahlah, adik turunannya lah, Mah. Terus, ada gak mau pesan-pesan Mama untuk anak-anak Mama ini? Apa pesan-pesan Mama? Apa aja? Sama gak punya pesan-pesan untuk anak Mama? Apa mau bilang, Mah? Ngomong apa? Apa gitu? Apa kayak satu patah, sepatah, dua patah kata, satu lagu dan dua lagu. Tetap selalu jadi yang baik. Amin. Yang selalu punya yang kita sayang ya, Dek. Sayang. Sampai tadi story enggak di-tag, Dek. Tapi makasih ya. Dek, sebenarnya anak makasih cuma ya, dua loh, Dek. Kalian udah di sini, akhirnya kita ngumpul walaupun kita lebaran enggak bisa kumpul. Akhirnya sekarang Ica, tangan Ki, jangan nutupin lensa dong. Jadi aku sama dia, gue sama dia nih berantem mulu kerja dari kecil tuh. Tapi di kamera enggak kok. Kalau di kamera dia baik, tapi kalau di belakang kamera dia sumpah mulutnya pengen mulut dia kenyang. Tapi ayo seneng sih, akhirnya kita bisa ngumpul ya walaupun dengan waktu yang dikit, paling gak bisa lama walaupun ayo sibuk kadang. Tapi alhamdulillah ini syutingnya udah lumayan lancar, jadi bisa sama Mama, sama adik-adik. Karena terakhir kali Mama kesini juga kita gak bisa bareng ya. Iya, Mama di Cikarang kan. Bareng, kayaknya Mama udah liat sini gak sih? Area sini gak sih? Udah, tadi, bagus gak di area sini? Suka semuanya Mama. Lampunya oke kan? Nongkrong-nongkrong mesti enak nih. Alhamdulillah nih, bisa lepas lagi ya. Besok langsung. Yang mana besok deh? Langsung hari raya besok. Enggak, aku gak lihat deh. Sadik itu bagus. Oh bagus lah. Bagus lah, aku gak lihat lah. Bagus lah deh. Guys, terima kasih yang udah nonton. Alhamdulillah. Ya apa ya, bahagia pasti rasanya kalau bisa senengin orang tua tuh, pasti rasanya tuh bahagia banget. Jadi buat kalian jangan pernah lupain orang tua kalian. Bisa kumpul ya, bisa kumpul kayak ini udah seneng kan, makanya alhamdulillah lah. Sama-sama ya ini. Amin. Kayak Mama pindah ke Jakarta. Dikit lagi. Kamu pindah ke Jakarta? Enggak, tapi enggak mau pindah, tapi setiap bulan pengen balik. Pengen balik ke Jakarta. Pindah enggak mau. Kerjaannya buang-buang duit tiap bulan. Tapi kalau udah di rumah, Mama pengen balik ke Jakarta. Cak, Mama mau ke sana. Ya pasti seorang ibu tuh susah untuk jauh sama anaknya. Karena Ki kan udah di sini, aku di sini. Mama tinggal sama adik-adik juga kuliah di sini. Ya kan? Yaudah, pokoknya terima kasih yang udah nonton konten ini. Semoga kalian semua bahagia dan senang dan sehat-sehat terus di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.